Tebing longsor menerjang sebuah rumah di Dusun Gading, Desa Jombok, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Minggu 30 April 2023. Kalaksa BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono mengatakan, rumah milik Mujiono tertimpa tanah longsor dari tebing yang berada di belakang rumahnya. Saat itu penghuni rumah memang sedang berada di dalam rumah, namun di ruangan yang tak terdampak longsor, sehingga tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebelum tanah longsor terjadi, Kecamatan Pule memang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mulai sore hingga petang. Triadi juga menghimbau kepada masyarakat yang berada di area rawan longsor dan banjir untuk waspada karena perolehan musim masih berpotensi terjadi hujan deras dan angin kencang sehingga berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Hal tersebut terjadi beberapa hari terakhir hingga menyebabkan sebuah pohon di Desa Kerjo, Kecamatan Karangan tumbang dan menimpa warung.